Kuah mengatakan partainya akan menghormati proses hukum terhadap Jero Wacik. Sesuai dengan fakta integritas di Demokrat, kader partai yang terjerat kasus hukum harus mengundurkan diri. Kira Partai Demokrat selama ini selalu memisahkan diri antara politik dan hukum. Jadi kalau memang ini adalah keterlibatan dalam masalah hukum, kita menyerahkan kepada lembaga hukum terkait. Kita mengikuti semua aturan yang ada di lembaga hukum sehingga tidak bercampur baur urusan politik dan urusan hukum. Mengenai Pak Jero Wacik, ya saya kira kita semua para kader sudah memiliki fakta integritas gitu ya. Jadi beliau akan tahu bagaimana caranya untuk mengatasi masalah itu.